Yo, Movie Mania. Bertemu lagi dengan gua, Abigo. Ah, ini adalah sesi kedua gua membuat podcastnya si nonton bareng. Dan di sini gua kontennya ini gua pengen melihat pertama kali si trailernya Peninsula ataupun Train to Busan 2 yang bergenre horror zombie. Nah, ini baru banget rilis nih di tanggal 2 April 2020 nih. Sudah dirilis secara resmi. Ya, banyak juga ada di trailer. Nah, gue pengen memberikan experience kepada kalian. Gimana sih reaksi gue pada saat gue menonton si trailer ini pertama kalinya. Sedikit selentingan aja, kemarin gue pernah dengar-dengar trailer maupun teasernya si Train to Busan 2 karena gue juga ngikutin filmnya. Dan ini skemanya katanya itu beda dari si Train to Busan yang pertama dan lebih mengutamakan si perutamanya itu militer. Nah, nanti kita coba lihat aja ya, karena gue juga belum lihat trailernya sendiri. Gue ada notif dari salah satu channel, gue langsung skip dan gue pengen bikin si konten ini dan gue pengen memberikan reaksi pertama kali gue nonton trailernya Train to Busan 2 ataupun Peninsula. Oke, Movie Maniac, kita langsung masuk aja ke trailernya. 3, 2, 1. After Train to Busan, 4 tahun setelah Train to Busan. Asli mending. Ani 무서웠죠. luar biasa banget. Jujur, kalau compare dari Train to Busan pertama ini jauh berbeda dari Train to Busan. Soalnya yang pertama Train to Busan itu adalah ya sipil, dan yang sekarang itu lebih ke militer yang benar. Dan ini jujur lebih chaos dibanding Train to Busan karena udah apocalypse. Kalau untuk Train to Busan kan triggernya, dan sekarang udah apocalypse-nya setelah 4 tahun dari Train to Busan. Mudah-mudahan aja si film Peninsula ini sangat-sangat bagus ya, karena gue liat trailernya bagus, jujur gue merinding banget liatnya. Gue ngerasa ini film Korea tapi taste-nya itu Hollywood, dan bener-bener ini jadi rekomendasi banget buat para movie maniac. Kalau misalkan kalian mau nonton si Peninsula ini, kalau untuk tanggal rilisnya itu dia 6 Agustus 2020, tapi belum tahu karena ada si himbauan social distancing yang mudah-mudahan cepat selesai dan si Peninsula ini tidak diundur dari schedule rilisnya. Dan mudah-mudahan we hope si Peninsula ini bakal menjadi penghibur kita untuk kita mendapatkan si musibah si COVID-19 ini. Dan Indian ini luar biasa banget, dan ini menjadi referensi rekomendasi masukin ke list kalian kalau misalnya kalian itu wajib nonton Peninsula. Oke, sekian dari gua untuk di video trailer reaction ini, dan see you in the next video. Dadah.